pelajar Sekolah Dasar Darunajah Tanjung Gading Kecamatan Seisuka Kabupaten Batubara melaksanakan aksi penggalangan dana untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, Donggala, dan Sigi. Aksi penggalangan dana ini digelar di Jalan Lintas Sumatera kilometer 99 Simpang Kuala Tanjung persis di depan sekolah. Dalam kegiatan aksi ini, para pelajar SD ini didampingi oleh guru dan satuan polisi lalu lintas pos lantas Indrapura. Masyarakat yang melintas di Jalin Sum sangat antusias dan mengulurkan tangannya untuk membantu korban di Sulawesi Tengah. Menurut salah seorang pendidik, Fadli Saragi, kita harus peduli terhadap para korban gempa dan tsunami, khususnya di Palu, Donggala, dan Sigi. Aksi penggalangan dana ini hanya dilakukan selama 2 jam. Dana yang terkumpul segera dikirim melalui tim relawan peduli korban gempa tsunami. Hari ini adalah hari penggalangan dana misi bantuan kemanusiaan untuk gempa tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah, terutama pada masyarakat Donggala, masyarakat Palu, dan masyarakat Sulawesi. Maka kita juga harus berpartisipasi untuk mengeluarkan mereka dari berbagai macam musibah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka dari itu Yayasan Darunajah ini kenapa harus melibatkan anak didik? Kami sadar bahwa anak-anak didik kami ini bukan saja kami berikan ilmu pengetahuan, tapi memang mereka harus kami didik mental-mental, jiwa-jiwanya harus peduli. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Terbata TV, Salam Terbata.